Assalamualaikum dulur boboto sadayana. Jumpa deui tepang deui jeung si gua Mang Boya. Asosiasi Pesepak Bola Profesional Indonesia atau APPI berharap kompetisi segera bergulir pasca tragedi Kanjuruhan. Mereka menyampaikan harapan tersebut dengan memberikan dukungan langsung kepada Ketua Umum PSSI. Perwakilan APPI dipimpin langsung oleh Ketua Umum Andri Tani Ardiasa datang langsung dengan beberapa anggota Komite Eksekutif APPI. Kami menyampaikan bagaimana langkah-langkah selanjutnya agar liga berjalan lagi. Ini menyangkut hidup para pemain. Dia menjelaskan jika kondisi seperti sekarang terus berlanjut bisa menjadi masalah baru bagi para pemain. Karena itu, surat dukungan dari APPI agar kompetisi bisa bergulir diberikan kepada PSSI. Pertemuan sangat positif dan hasil pembicaraan dengan PSSI akan kami sampaikan kepada member APPI, juga semua pemain. Sementara itu, Ketua Umum PSSI Muhammad Iryawan yang menerima langsung APPI mengaku senang bisa berdiskusi dan mendapatkan masukan. Pria yang karib disapa Iwan Bule itu juga tidak mau berhenti berusaha agar liga berjalan kembali. Mengenai kompetisi, kami terus berusaha agar bisa berjalan. Komunikasi dengan pemerintah terus berjalan. Terakhir tadi kami di Komisi 10 dan besok juga akan di Komisi 3. Saya akan sampaikan agar diperhatikan pemerintah soal kompetisi di Indonesia ini, tuntasnya. Gelandang Persib Bandung Dedi Kusnandar memiliki harapan besar terkait kelanjutan kompetisi Liga 1 musim ini. Menurutnya, kompetisi Liga 1 diharapkan segera digelar secepat mungkin. Alasan yang disampaikan Dedi bukan tanpa sebab. Ia menjelaskan bahwa saat ini kompetisi Liga 1 sudah dinantikan banyak pihak untuk segera digelar. Ya pasti, sebagai pemain berharap segera digelar, apalagi kita tahu kita semua sudah rindu dengan pertandingan. Pemain, bobotoh, dan semuanya berharap ada keputusan terbaik dan liga berjalan kembali seperti yang kita harapkan. Disinggung apabila kompetisi digelar bulan ini, ia merasa adaptasi yang dilalui setiap pemain tidak akan terlalu berat. Apalagi secara materi latihan, para pemain Persib sudah melakukan sesi latihan berbobot demi mempersiapkan diri menghadapi pertandingan sebenarnya. Kalau adaptasi tidak terlalu jauh, apalagi kita intensitasnya dengan pelatih sudah seperti kemarin. Jadi sama saja seperti pramusim. Dan pelatih juga bilang kita bersiap seperti mau menghadapi pertandingan, tuntasnya. Persib Bandung menyelesaikan sesi latihan di Stadion Siliwangi. Sesi latihan Persib kali ini dinilai pelatih Luis Mia mendapatkan respon positif dari para pemainnya. Luis Mia menjelaskan bahwa para pemainnya menunjukkan gestur yang baik meski berlatih di lapangan sintetis. Bahkan, hal itu juga sempat ia tanyakan langsung kepada para pemain ketika merasakan rumput baru di stadion legendaris tersebut. Mengenai latihan sore hari ini, kita mencoba latihan di lapangan sintetis di Stadion Siliwangi. Dan kita mencoba berkomunikasi dengan pemain bagaimana pemain merasakan untuk pertama kalinya kita merasakan latihan di sini. Ini merupakan kali pertama Persib di era Luis Mia berlatih di rumput sintetis. Namun di era pelatih sebelumnya, Persib cukup sering melakukan sesi latihan di lapangan sintetis, termasuk menjalani pemusatan latihan di Lembang. Dengan respon positif yang ditunjukkan para pemain tersebut, pelatih berusia 56 tahun itu berencana akan memodifikasi beberapa program latihan untuk dilakukan di Stadion Siliwangi. Luis Mia berencana akan menggelar sesi latihan 2 kali dalam seminggu di Stadion Siliwangi. Saya pikir mereka semua tidak ada masalah, jadi kita akan lanjut latihan nanti di sini. Dan saya pikir dalam 1 minggu, 1 atau 2 hari kita latihan di sini, tuntasnya.